Studio 3 Angkasa Puri. Terima kasih. 30 sukarelawan Badan Amal Tarbiah Sejagat, BATAS, ke Pulau Pinang pukul 11 pagi tadi bagi menghulurkan bantuan kemanusiaan pasca banjir. Pelepasan konvoi disempurnakan Pengerusi BATAS Negeri Syahrul Rizwan Gurmuh Abdullah. Misi kali ini merupakan alternatif persatuan untuk membantu penduduk terjejas meneruskan kehidupan pasca banjir. Kami akan pergi ke Bukit Matajam, pada masjid, satu masjid di situ, okay, membantu lebih kurang 250 keluarga yang memerlu bantuan. So, I think sebelum ni kita pun dah tahu, dah maklum daya, okay, Penang, Kedah dan beberapa tempat lain lagi yang banjir. Okay. Ini adalah satu misi kepada kemanusiaan. Kita pun tak tahu lagi nasib kita ni akan datang macam mana. Misi kali ini turut disertai Nur Fariza Amilin Syahrul, 20 tahun yang kini syarat mengandung 8 bulan. Sebab memang dah selalu, daripada dulu pun dengan family pun memang selalu buat macam ni. So memang dah biasa kot. Setakat benda macam ni, masa keluang kita tolonglah kan. Lagipun seronok tolong orang sebenarnya. Barangan keperluan asas antara sumbangan yang bakal diagihkan kepada penduduk terjejas banjir. Pembinaan bangunan asrama bernilai RM15 juta dijangka menyelesaikan masalah kediaman pelajar Universiti Sultan Azlan Shah USAS tahun depan. Bangunan 5 tingkat itu dibina menggunakan peruntukan Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, MAIP, melalui kombinasi dana zakat serta wakaf. Ketua Pegawai Eksekutif MAIP, Dr. Amiruddin Muhammad memberitahu Dewan Penginapan Mahasiswa MAIP bakal dimanfaatkan 720 pelajar USAS bermula semester depan. Ia mengambil kira tentang keperluan yang mendesak di kalangan pelajar untuk penginapan yang berdekatan dengan universiti. Mengambil kira keadaan tersebut, kita telah membuat sumbangan yang saya sebutkan tadi menggunakan dana zakat dan dana wakaf. Dan insyaAllah pada semester akan datang ini, bangunan ini telah pun siap sepenuhnya akan dapat dimanfaatkan oleh 720 orang pelajar. Perkembangan mengenainya dimaklumkan beliau selepas lawatan projek di Kuala Kangsar sempena program Ziarah Korporat 2017. Sementara itu, Pengurus Besar USAS Azman El Kadir berkata, bangunan asrama ini akan memberi peningkatan 30% jumlah pelajar yang tinggal dalam kampus berbanding 1,000 orang sebelum ini. Kerana apabila pelajar tinggal di dalam ni, kelebihan dia ialah kita dapat menggerakkan mereka dan juga membimbing mereka untuk lebih aktif untuk persatuan, aktiviti dan sebagainya. Bangunan 2 blok ini melibatkan 75 unit kediaman lengkap dengan perabot dan kemudahan tempat belajar. Expo Inovasi dan Reka Bentuk ICT Antarabangsa Perak, PDEX, diyakini mampu menggarap idea baru serta mengekalkan bidang inovasi berkaitan ICT. Persidangan berlangsung selama 2 hari itu merupakan platform Perak khususnya dalam menghadapi revolusi perindustrian keempat. Timbalan Pengarah Akademik Politeknik Ungku Omar, Muhammad Zubir Muhammad Hanifah mengakui penganjuran PDEX dengan kerjasama institusi pengajian tinggi dan kerajaan negeri berupaya melonjakkan bidang ICT. Kita nak inovasi daripada institusi ini, kita bekerjasama dengan ataupun berkolaborasi dengan agensi-agensi IT based dan kita pulangkan kepada masyarakat dan komuniti negeri Perak terutama. Majlis perasmian disempurnakan Exco Kerajaan Negeri, Datuk Noli Ashilin Muhammad Razzi. Bagi peserta, penganjurannya membolehkan kreativiti serta perkongsian idea. Kita building teamwork, kita juga asah critical thinking kita untuk fikir benda yang di luar kotak yang belum ada lagi dekat Malaysia, maybe. Ini program ni sangat bagus sebab dia boleh bawa country kita lebih maju. Kita boleh lebih move daripada yang biasa. 50 pameran inovasi disediakan dan 30 kertas kerja dibentangkan. Dengan hasilnya akan diterbitkan dalam Jurnal Kejuruteraan Teknologi dan Sains Sosial. Setakat ini sahaja perkembangan dari Perak. Kembali semula ke Studio 3 Angkasa Puri bersama rakan setugas untuk perkembangan lain N5.